Baik, ini adalah banjir yang sudah naik di rumah warga, dan ini adalah harta benda yang sudah ditinggalkan oleh warga yang berada di Kelurahan Takari. Update terbaru saat ini. Update pagi ini, banjir di Kecamatan Takari. Jembatan yang kemarin sempat viral yang putus, sementara ini sudah bronjongnya sudah jatuh, dan ini adalah warga yang berada di Kecamatan Takari. Baik, ini adalah rumah yang sementara ini kena banjir yang meluap pagi ini di Kecamatan Takari. Informasi terkini bahwa air masih tetap naik. Dan warga sudah tidak ada lagi, sudah mengungsi. Baik, ini salah satu rumah warga juga yang sudah meninggalkan harta bendanya, sudah pergi untuk menyelamatkan diri.